salam sehat. Perkenalkan, nama saya Didi Sukoco. Saya berdomisili di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, RT 3 RW 2 Jalan Batu Gede. Memperkenalkan, saya bergelut di dunia perikanan, khususnya ikan koi. Alhamdulillah, mulai dengan saya menggeluti ikan koi, ekonomi lancar, pengenalan banyak. Dulunya nggak pernah keluar kota, sekarang sering, mulai dari tahun 2011 sampai sekarang tuh kayak mulai dari Bali, Palembang, Jakarta, Bandung, kayak tiap bulan jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah, jadi kayak sudah keliling ke banyak kota lah untuk event-event ikan koi. Kalau dari kecil itu dulu sudah, sini sudah ada kolamnya. Dulu kalau mbah itu budidaya ikan gurame sama lele. Tapi belum ada ikan koi. Terus mulai tahun 2010 kenal sama Pak Nur Koles, diarahkan ke budidaya ikan koi. Belajarnya di Pak Nur Koles, di Pak Yusron, kalau di Militan itu di Pak Mbah Mangil, Aspasit Basudin, Mas Basuli. Alhamdulillah, mulai dari situ saya tekuni budidaya ikan koi, khususnya budidaya juga jual beli ikan koi. Kalau di yang lain itu, kalau untuk ikan konsumsi ya, harganya nggak bisa kita genjot. Misalnya kalau per kilo 15.000 atau 20.000, kita nggak bisa meninggikan harga karena kan sudah ada pasaran. Tapi kalau ikan koi, misalnya ikannya duitnya bagus, ikannya kualitas so, kita untungnya bisa, harganya bisa kali 10 kali lipat atau 5 kali lipat, untungnya di situ. Untuk pemulihan waktu rugi, kita lebih cepat. Kalau untuk konsumsi kan kita nggak bisa, kita gejot harga lebih mahal kan nggak bisa, kan sudah ada pasaran. Prinsipnya itu kalau musim kayak gini ya, itu terlalu dingin cuaca, itu kadang nggak netas. Nah, istilahnya ngampas lah. Kalau musimnya penak itu ya juga lumayan hasilnya. Jadi misalnya kita beli induk harga 5 juta, nanti satu kali telur aja sudah kembali uangnya induk. Istilahnya kita bonus, sudah bonus anakan, masih bonus indukan. Mudahnya gitu. Jadi sekali ternak aja, kita walaupun belinya induk mahal, satu kali pijah aja sudah paling nggak 2 bulan, 3 bulan uang sudah kembali. Kalau saya itu, pokoknya indukannya siap, saya bridging lah. Soalnya nanti kalau kita undur, kadang telur yang ada di kandungannya ikan bisa menjadi apa, tumbuh gajih, tumbuh, jadi bisa indukan kalau nggak cepat dipijah kadang bisa mati, karena kan sudah telurnya sudah tua, nggak dikeluarin, akhirnya ikannya yang nggak kuat indukannya. Kalau misalnya budaknya dapat banyak atau sedikit, itu rezeki lah. Yang pertama kualitas bodi, kualitas warna, misalnya kalau putih ya putih yang bersih, hitamnya yang hitam pekat, merah yang halus. Beda kalau untuk indukan sama untuk so, itu kadang kan walaupun ikan so itu kan bagus, itu belum tentu bisa untuk jadi indukan.
Jadi untuk karakter indukan tuh ada istilahnya jenis-jenis tertentu lah. Misalnya cari yang bodi yang bagus, kualitas warna, sama sailingnya warna atau apa kualitas warna. Kalau putih bersih, hitam-hitam yang pekat, merahnya yang halus. Biasanya mulai mijah, kalau ikan sudah bertelur, biasanya 4-5 hari kan mulai menetas. Nanti 6 harinya saya kasih kuningnya telur. Kuningnya telur dihalusin, dikasih pakan. Nanti setelah 9 hari sampai 10 hari mulai saya kasih merutu. Paling enggak 4 hari, 5 hari, setelah itu cacing sutra. Kalau misalnya sowan, nanti 15 hari sudah mulai memilih yang warnanya yang hitam. Jadi yang putih hitam dibuang, kita besarin yang hitam. Misalnya kayak menyediakan 3 tempat. Nanti untuk bertelur, setelah itu telur yang melekat di media, saya pindah ke kolam yang 1, yang 2, yang 3. Terus yang sisanya, nanti biasanya saya gelontor air biar amonia bekas pemijahan itu biar hilang supaya netasnya bisa bagus. Setelah lima hari sebenarnya nanti dibesarkan di, kalau tempat saya itu di ampungan beton, jadi di cacing nanti 1 bulan baru pindah ke sawah. Nanti 2 bulan kita sortir yang istilahnya yang polos lah, itu yang nggak keluar warna. Kita besarin yang proses yang bagus, istilahnya gitnya A sama B kita besarin, sisanya dibuang ke dijual ke pasar. Kalau untuk bibitan mulai 1 bulan sampai 3 bulan tanah 20 ru ya, semua tak kasih situ. Nanti 2 bulan berikutnya selagi mungkin tak tinggalin yang 300 ekor untuk dibesarkan lagi. Tergantung kebutuhan. Kadang 3 bulan tak jual, kadang ada permintaan 6 bulan dijual. Kadang kalau sabar ingin jual yang jumbo ya kita jual paling nggak setahun, 1 tahun ke atas. Misalnya 40 cm up lah dijual. Satu dulu jualnya ya kan pasar, walaupun ikan bagus dulu yang jual yang beli dulu ke Ngerembang rumahnya Pak Nur Kasrup. Jadi mulai harga Rp500, 1.000 sampai 10.000. Terus lama kelamaan bisa jual harga yang 100 sampai 1 juta. Terus mulai ikut show, setelah itu baru bisa jual lah mahal. Tapi dulu belum ada online WA, itu dulu jualnya ya kirim foto lewat pos. Terus mulai 2015 mulai ada BBM, itu mulai lewat BBM. Sekarang mudah pakai online. Kadang banyak yang kesini bantik lah istilahnya. Itu banyak bantik yang ikut-ikut bantu jual.
kita panen dulu di sawah. Istilahnya kita nanam di sawah ya, mulai umur 2 bulan. Kalau kecil-kecilan nanti faktornya banyak. Misalnya predator banyak. Kadang kena musim agak dingin, ikan nggak kuat. Jadi kalau saya tuh ngasih ke sawah itu umur 2 bulanan. Jadi ikan sudah mulai kuat lah fisiknya. Nanti sekitar 3 bulan, 4 bulan kita seleksi. Nanti kalau misalnya ikan sudah kualitas sudah lumayan bagus, 6 bulan sampai ke atas, kita misalnya kalau butuh uang ya kita panen mulai dari sawah. Nanti karantina di sini, kalau saya karantina di tampungan beton. Kalau di akuarium itu jarang. Biasanya saya 2 hari, 3 hari mulai, kalau ikan pasar ya langsung ke pembeli pasar, orangnya ke sini. Tapi kalau ikan untuk yang online ya kita mulai 3 hari lah, 3 hari ikan sudah mulai bersih, kita video. Kalau ada kutu ya kita obati kutu dulu biar bersih. Kalau sudah ikan bersih baru kita video, kita online kan. Kalau sekarang sih mudah untuk di pengiriman, misalnya antar kota pakai travel sekarang juga ada, istilahnya pakai Clarista, pakai Joy, pakai travel yang dari Malang ke Semarang juga ada. Terus kalau untuk jalur ke Jakarta Bandung kita pakai kereta api, itu lebih mudah. Istilahnya 11 jam enggak sampai 15 jam sudah nyampe. Nanti kalau untuk kota-kota yang ada di Tangerang, Jakarta, kita bisa pakai Bis Harapan Jaya. Keluar pulau pun juga sekarang juga mudah. Kalau dulu masih ribet, kita harus pergi ke Surabaya, bawa sampel untuk karantina. Tapi kalau sekarang kita kirim ke luar Jawa itu mudah. Kita pakai ekspedisinya Mas Faizin bisa, pakai Mbak Feni Kargo juga bisa. Mudah lah sekarang, banyak sekarang. Mungkin ikan kurang sehat atau ikan waktu dikirim itu bertelur. Kadang kalau ikan sudah nyampe sana nggak apa-apa, sehat, mungkin dari pelanggan yang belum bisa karantina lah, itu biasanya yang trouble. Kayak kemarin pernah kirim ke Tangerang itu, ikan dari saya sehat, 2 hari 3 hari sana sehat, kelihatannya seminggu ikannya trouble. Soalnya ikannya nggak orangnya belum bisa karantina, masih pemain baru. Saya biasa kalau ikan kirim itu pertama nego dulu, kita jaminan asuransi. Kalau ikan bagus biasanya saya tuh tak kasih garansi 1 minggu ikan aman, uang bisa diteruskan. Kadang kan kita kan langsung terima transfer, kadang kan melalui rekening penjamin. Kalau melalui rekening penjamin itu biasanya ikan nyampe sana sehat, gak ada komplain, baru dari penjamin diteruskan ke saya. Tapi kalau nego sendiri ya kita kasih garansi, misal ikan garansi 2 hari, 3 hari kalau ikan aman, dana bisa diteruskan. Kalau misalnya ikan trouble, saya siap ganti ikan yang baru. Tergantung negonya yang di awal.
saran dan pesan ke pemain baru ya, istilahnya di dunia ikan koi, yang penting itu jujur, telaten, semangat. Kalau orang Jawa dulu kacanya kalau telaten itu bakalnya panen gitulah. Ikan koi nggak ada ruginya, pokoknya ikan itu sehat, walaupun belinya mahal, suatu saat ketemu pembeli yang lebih mahal. Yang penting itu sabar, jujur, telaten, semangat.